Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar Jom Kreatif. Kita akan membuat ikan dengan pinggan kertas. Anak-anak, ini adalah bahan-bahan yang perlu anak-anak sediakan. Yang pertama adalah warna air. Yang kedua adalah bekas untuk meletakkan warna air tadi. Kemudian, kita juga perlukan gunting. Kita juga perlukan pensel dan juga gam. Dan seterusnya, mestilah kita perlukan pinggan kertas. Yang pertama, sebetul semulut ikan. Boleh juga kalau anak-anak tak menggunakan semulut. Kemudian, barulah anak-anak menggunting mulut ikan. Berhati-hati semasa menggunakan gunting. Sekarang, anak-anak perlukan satu pen marker. Kalau boleh, berwarna hitam. Dan lukis mata ikan. Lukis saja mengikut kreativiti anak-anak. Baiklah, bahagian yang anak penting tadi di bahagian mulut itu boleh dikamkan di hujung sebagai ekor ikan. Baiklah, untuk warna air tadi, biarkan saja pekat. Tak perlu tambah air. Gunakan ibu jari dan copkan di badan ikan sebagai sisik ikan. Anak-anak boleh guna banyak lagi warna. Cikgu hanya gunakan dua warna sahaja. Hanya copkan di serata badan ikan. Menjadi lebih cantik. Ha, tahniah semua. Pandai. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak.